tugas merupakan salah satu hal yang tidak akan pernah bisa lepas dari hakikat seorang manusia, terutama kalian sebagai calon pemimpin. Jika seseorang yang menghindar dari tugas dan lalai akan tanggung jawabnya masing-masing, maka mereka adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa layak menjadi seorang pemimpin. Karena kalian tidak akan pernah bisa lari dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Disiplin diri menciptakan hari esok yang lebih cerah. Karena disiplin merupakan titik awal sebuah kesuksesan. Public speaking dan debat. Materi tersebut disampaikan dalam rangkaian acara LDKM agar kalian berani menyampaikan pendapat dan berbicara di depan orang banyak. Karena nantinya, seorang pemimpin harus bisa tegas dan lugas dalam menyampaikan hal apapun. Sikap adalah salah satu kunci dari segalanya. Salah satu kunci untuk menjadikan dirimu sebagai seorang mahasiswa yang lebih baik lagi. Sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, dan sebagai seorang abdi kesehatan yang dermawan. Maka dari itu, teruslah bersikap yang baik. Jaga sikapmu untuk kualitas dirimu yang lebih baik lagi. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, dan solidaritas, jangan sampai kalian lupakan. Karena hal-hal tersebut merupakan hal-hal dasar yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai abdi kesehatan. Kalian akan bertemu berbagai macam orang dengan berbagai macam kepribadian. Tetapi kalian harus tetap memperlakukan mereka dengan baik. Seperti kata pepatah, perlakukanlah orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Jadi seorang pemimpin, salah satu tujuannya adalah mewujudkan visi yang telah dibuat. Ibarat membangun sebuah mozaik, seseorang harus menjadi pengarah bagaimana setiap kepingan dari mozaik tersebut dapat tersusun dan tersambung hingga menjadi sebuah gambar yang nyata. Mozaik itu akan sempurna jika terdapat tekad untuk melakukannya. Jadi, sudah seberapa siap kalian menjadi pemimpin?